Nah teman-teman, kali ini kita akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata alam yang termasuk bisa dikatakan sebagai mutiara yang terpendam di salah satu kecamatan Kuala di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yaitu tepatnya di Dusun Majuah-Juah, Desa Garunggang, yang diberi nama warga setempat yaitu Lingling Tumbuk, yang menurut bahasa daerah setempat nih ya, artinya adalah batu berlobang. Nah yuk, mari sama-sama kita saksikan bersama perjalanan kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pelaksana inovasi desa ingin melakukan capturing di Dusun 2 Majuah-Juah, Desa Garunggang, tepatnya di Tubuk Lingling. Mari kita ikuti perjalanan kami semua. Di perjalanan kami ini juga, tebing curam, jalan yang licin dan terjal telah kami rasakan untuk menuju lokasi objek wisata alam Lingling Tumbuk. Setelah sampai di lokasi, rasa lelah itu semua hilang karena kami disuguhkan dengan indahnya panorama alam ciptaan Tuhan. Tidak ubahnya nih ya, seperti dalam negeri dongeng. Dinding-dinding batu yang menjulang tinggi, air yang jernih telah mengobati rasa lelah kami tadi di perjalanan hilang seketika. Sekarang teman-teman, yuk mari kita saksikan lanjutan perjalanan kami. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya sampai juga kita di objek wisata Lingling Tumbuk, tepatnya di Desa Dusun 2 Majuah-Juah, Desa Garunggang. Dan seperti inilah tempatnya, masih asri, alami, dan belum terhirup pikuk oleh polusi udara. Baik, bagi teman-teman yang ingin berkunjung silakan datang ke Desa Garunggang. Ini tempat wisata Lingling Tumbuk, Desa Garunggang. Saya tokoh masyarakat dari Dusun 2 Majuah-Juah, Kecamatan Kuala. Desa Garunggang ini awal sejarahnya terbentuknya nama Lingling Tumbuk karena pada awal tahun 80-an ini rencananya mau dibangun PLTA dan sekarang mau dirubah untuk menjadi tempat pariwisata di desa kami. Jadi ini supaya sejarah Lingling Tumbuk ini, yaitu batu yang bulat dan mempunyai kedalaman 50 meter ke bawah, itu dibuat alami asli, tidak dibuat oleh manusia. Ini alam betul-betul Tuhan yang membuat Lingling Tumbuk ini seperti ini. Jadi inilah yang
bisa kami perbuat, dan sekarang ini masih dalam tahapan pembenahan untuk membuat tempat pariwisata di Dinding Tumbuk ini. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya banyak berterima kasih kepada pemerintahan desa kami, baik Bapak Bupati, supaya nanti Bapak Bupati bisa mengembangkan desa kami ini, bagaimana supaya desa kami ini terangkat melalui pariwisata pada saat ini. Ya teman-teman, demikianlah perjalanan kami menuju objek wisata Lingling Tumbuh di Dusun Mejua-Jua, Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Jadi nih ya, bagi teman-teman yang hobinya traveling dan trekking, tidak ada salahnya untuk mencoba ke wisata ini. Terima kasih dan salam inovasi desa.